Wah, biar nggak ditahuin sama si Kentung, makan di sini aja. Enak aja si Kentung mau minta-minta. Wah, enak sekali. Kalau si Kentung ditahuin aku bawa paha ayam, diminta dah. Biarin dia ngurus duyungnya aja, Lulung. Enak sekali. Ternyata kamu makan enak di sini, Dit. Kalau kamu dikasih tahu dimakan punyaku nanti, kamu minta nggak boleh. Minta dikit dong. Nggak boleh. Dikit, lapar ini. Aku juga lapar. Wah, stop. Oh, stop. Ini es Milo ini. Wah, es Milo. Beli dong, beli. Kalian mau berapa? Kalian mau rasa apa ini? Rasa apa adanya, Mas? Rasa apa ada itu? Wah, habis makan minum es Milo. Mau rasa apa? Bilang aja. Aku rasa warna ungu itu, apa namanya? Yang warna ungu. Rasa gitu, anggur. Iya, anggur. Oh. Nah, warna ungu. Nah, segini ya? Sudah. Kena kalian sekarang. Di sini kalian muntah semua. Petan. Wah, enak pasti ini. Kamu. Aku yang putih. Yang putih. Gak bisa digusuk ini. Ntar lu, ambil lu tusuk-tusukannya. Wah, berapa ini satu, Mas? Wah, murah itu. Cuma cepek aja itu, cepek. Wah, cepek adanya, Dit. Ya. Mencapai bayar. Aduk-aduk. Nih. Wah, anjay. Spesial buat aku ya, Mas. Mas, aku ini Mbak, Aku setiap hari keliling sini jualan. Wah, duyungnya itu udah jadi manusia, Dit. Terus gimana dia? Ya ntar aja dia datang, udah aku keringin nanti di sana. Gimana, enak di esnya kan? Wah, kok kayak gini ya? Enak sekali. Ini buatan sendiri ya, Mbak? Wah, enak sekali. Wah, ini apa ini? Ini, ya, yang batu dah, yang mainan anak-anak itu. Di Bangli ada. Di mana ini, di mana? Di Bangli. Penenjuan. Wah, penenjuan. Wah, penenjuan. Penenjuan katanya. Saya mau jalan di sana. Wah, enak sekali. Jangan kemana-mana dulu ya. Rasain ntar. Habis makan es milonya kamu muntah-muntah kamu. Udah aku kerjain soalnya. Udah aku isi di dalam esnya itu. Wah, wajar reaksinya. Aku mau nambah lagi, Dit. Enak sekali nih esnya. Ya, emang enak sekali esnya. Enak. Kamu mau nambah lagi? Ini ada rasa durian, susu, semangka, strawberry, segalanya ada di sini. Banyaknya. Ini makanan perindapan. Datang makanan perindapan. Geprek pakai ketek. Serius kamu? Tapi kan enak kan? Cara pembuatnya itu aku injak-injak pahanya, injak-injak di geprek. Enggak peduli aku, yang penting enak. Ayo, es Milo. Ah, udah ya. Aku mau beli. Aku juga mau beli. Baru mau pulang kalian datang. Oke. Kalian mau rasa apa? Aku rasa coklat. Kamu rasa apa? Aku rasa durian. Iya, tunggu dulu ya. Ini rasa coklat. Semakin banyak mangsanya. Terlalu. Potong dulu ya. Ini panjang soalnya. Cepetan. Iya. Ini rasa durian. Wah, coba cicipin yuk. Dari mana datangnya dagangnya ini? Aku juga gak tahu. Kedip aja datang dari sana. Lah, yang penting enak. Ayo, es Milo. Es Milo. Saya mau pergi dulu ya. Kasih gratis dah. Wah, dikasih gratis kita. Makasih, Tante. Ya, sama-sama. Milo. Ah, dadah. Es Milo. Aduh, aku muda ya. Mungkin gara-gara makan es milonya. Kok bisa gini ya? Aku juga. Jangan-jangan udah dikasih racun sama ibu-ibu itu. Kita sampai muntah-muntah begini. Kemungkinan tuh dikasih racun. Makanya kita dikasih gratis. Sari kayak gitu tuh, beneran itu dikasih apa-apa itu? Ayo beneran deh, ternyata dagang esnya itu jahat. Cekate. Hati-hati.
Aduh, isi apa-apa itu es krimnya? Aduh, kita ditipu. Ah, kita ke rumah sakit ayo. Anak-anak empat sudah kena, antar masih pingsan dia. Langsung aku culik dia. Aku harus tinggalin di sini dulu. Coba aku lihat mereka nanti. Aduh, ibu. Carla. Carla. Sita, Carla pingsan dong. Bagaimana ini? Kita udah enggak kuat. Ternyata kita ditipu. Bagaimana sekarang ini? Aduh, cepat kita cari ibunya dulu. Ayo cepat sini ya. Cepetan. Tunggu dulu Carla, Sita. Ya, benar. Itu penjual misterius. Penjualan es itu kita bisa muntah-muntah ya. Pantesan kita dikasih gratis. Aku udah curiga dong. Kalau dagangnya itu mencurigakan. Coba lihat dari gerak-geriknya. Curigakan kan? Ya, benar sekali. Sekarang gimana ini? Cepat kita cari ibunya. Iya. Tolong. Aduh, tolong. Aduh, kita udah muntah banyak. Lain kali kita gak boleh beli es orang yang tidak kenal.